Netizen yang budiman, jumpa lagi di vlog akhir pekan. Kali ini gue lagi ada di Beautiful Hope City, Kota Harapan Indah. Katanya banyak kuliner enak di sini. Gue akan mengunjungi salah satu kuliner yang ada di Harapan Indah. Penasaran mau kemana dan kuliner apa yang akan gue coba? Enak apa enggak? Tetap di vlog akhir pekan. Netizen yang budiman, udah nyampe ke tempat yang ingin gua tuju. Ini namanya nasi goreng Jawa Kambing Mas Bro. Ada satu menu spesial yang ada di sini dan belum tentu ada di nasi goreng lain. Namanya nasi goreng becek. Nasi goreng kok becek? Penasaran nggak kayak gimana nasi goreng becek? Tetap di vlog akhir pekan. Dari kapan Mas nasi goreng Mas Bro ini? Kapan? 2012. Dari 2012. Spesialisasinya di sini itu katanya nasi goreng becek ya. Iya. Becek. Nasi goreng becek itu apa sih, Mas? Nasi yang dikuahin, Pak. Kuahnya pakai kuah apa? Kuah merebus sama marinade nasi. Jadi kayak nasi goreng tapi ada kuahnya. Ada kuahnya. Seru deh. Saya pesan itu, Mas, nasi goreng kuah. Iya, siap. Akhirnya senang kita udah datang. Gua mesen nasi becek. Tadi tuh abangnya masak nasi goreng gitu kan. Nasi goreng itu tiba-tiba diairin gitu, kayak gak ada bersalah gitu, kayak ada biji ketumpahan. Tapi ini laku banget, tadi beberapa orang mesen ini. Unik. Terus gua lagi bareng teman gua nih, Galih the Ultraman. Lih, lu mesen apa, Lih? Nasi goreng. Nasi goreng, nasi goreng spesial ya. Terus kita nambah ekstra telur dadar sama ekstra kerupuk. Ekstra. Oke, langsung aja kita makan ya. Apa mana nih? Alhamdulillah. Anjir. Rasanya gimana, Cep? Unik, coy. Belum coba ya. Rasanya tuh kayak ya kayak bakmi Jawa pada umumnya. Pada umumnya kayak nasi goreng tapi ada kuahnya, terus kuahnya tuh gurih, agak sedikit manis, karakter-karakter Jawa gitu lah. Terus pedes, pedesnya itu enak banget, bumbunya berasa dan gak pelit mecin. Masalahnya ini beceknya di dalam apa di luar ya? Ini kenapa nasi becek gitu? Ceritanya dulu nggak dapat Indah banjir, bro. Dulu kita kan sekolah di Harapan Indah di SMA 10. Iya, bisa. Itu setiap tahun tuh pasti banjir. Kalau banjir itu senang banget karena kita bakal lupa. Iya. Terus sekarang coba dong nasi goreng ini. Kering. Kering ya. Kayak ini ya, kayak di SMA 10 waktu kelas 1 ya. Masuk siang kan panas banget. Jadi Harapan Indah tuh kalau udah siang panas banget, saking panasnya matahari minder. Minder. Terus mereka ayamnya royal, banyak banget toppingnya. Gue pesan yang spesial ada ayam, bakso, ayam belah. Terus ada juga di sini sayur-sayuran, ada kol, ada tomat tadi sedikit. Sebenarnya ada telur yang diorak-arik. Nah, kuah kayak Indomie rumah tau gak? Indomie rumah. Nah, kayak gitu tuh rasanya tuh. Terus ini, tapi kuahnya gurih banget. Gurih manis gitu, enak.
Kayaknya lagi reunian ya. Iya, karena banyak kan? Karena banyak kan? Upacara bendera ya. Nih, komandannya telur deh. Ini yang paling enak lagi. Kerupuk, jeluk ke kuah. Kerupuk tuh kalau udah dikuahin tuh, udah gak ada lawan bro. Apalagi kerupuk kena ini apa? Apa? Bumbu ketoprak, enak banget ya. Lembek-lembek gitu. Enak lah kalau ya pak. Ya kalau berat ya. Jadi guys, kali ini teman SMA gua dari tahun 2011. Dari 2011 ya? Iya. Enggak. 2008. Kita lulus 2010 kan 2012 kita enggak sekolah. 2008 2009 itu sekolah tuh di pas 1. Ya. Gini-gini nih anak IPA gua. Ini juga nih gini-gini anak IPA nih. Anak IPA kelas 3 gitu. Satu. IPA 1 ya? Kelas 3 ya gitu ya. Lulusnya. Dulu zaman-zaman SMA tuh kita suka main gini, Min. Kita satu-satunya siswa SMA yang duduknya belakang. Duduknya paling belakang, tapi giliran matematika duduknya lesehan paling depan. Karena susah banget kalau enggak ngikutin sama lulus ujian kan. Kita coba telur dadarnya. Ya, telur dadarnya spesial karena telurnya ini dari ayam betina. Ayam betina. Yang bertelur ini khusus didatangkan dari ayam betina. Ayam jantan nggak? Gak main dari sini ada telur ayam jantan nggak kan? Ada telur ayam betina. Kita coba ya. Telur dadar. Sekilas kayak telur yang digoreng. Mirip banget kayak telur dadar. Enggak, nah ini emang telur dadar. Lumayan ketika lo makan telur dadar ini kayak ngasih tekstur yang berbeda dari yang sebelumnya kan. Kalau di sini makan ini nih, kalau lo pesen nasi becek ya, jangan pakai sumpit makan ya. Susah. Kenapa nggak lo pakai tangan aja? Pakai tangan juga ya. Ini panas. Kita coba pakai tangan. Tetap guys. Sat ya. Tadi udah cuci tangan, baru udah pakai hand sanitizer. Berapa? Airnya. Tapi emang makan pakai tangan itu yang paling bener nggak? Itu biasa makan pakai tangan ya? Soto, ya. Ditegak. Nah ini spesial juga nih. Aja. Biar gak jomblo. Kita baca pet. Yo. Mau lo? Hah? Ini kenapa disebut namanya acar? Kenapa tuh? Kenapa? Ya rame-rame itu kan ada. Rame-rame makanya aja. Iya. Nah, kalau jomblo. Makin hebat aja tuh yang mana Iman? Jadi kali ini dulunya stand up comedian. Tapi waktu dia mau jadi stand up comedian belum ada yang stand up comedian yang terkenal. Jadi ini aja di sini dia lucu banget. Tapi sekarang sangat juga ketularan apa? Kita coba cari. Acarnya itu terfermentasi dengan baik, jadinya bisa dia. Jadinya gula sama cutanya itu meresap ke timunnya, bikin timunnya yang biasanya teksturnya renyah. Ini agak lembek, jadinya bikin perasaannya itu waktu dibikin keluar di mulut, ngasih kesegaran. Ini pasti enak banget kalau dipakai di sini. Nasi ya becek, pakai acar, pakai kerupuk. Ini kayak motonya harapan indah, Pak. Kehidupan lengkap juga nih. Ya, udah lengkap banget. Satu dua pas kalau udah mengajar. Lu dong, rekan.
Oh iya, di Bekasi ini banyak harapan ya. Harapan Jaya, Harapan Indah, Harapan Baru. Harapan apa lagi? Tapi jangan ke harapan kita ya. Oh itu rumah sakit. Ya, gue boleh coba nasi goreng ya? Enggak boleh. Kita coba ya. Gue pulang juga boleh kok. Nasi goreng. Ya itu, apakah seenak nasi kuahnya? Ada kuahnya. Enak juga. Enggak oily. Bumbunya juga terasa. Tapi gue lebih prefer kalau lo makan nasi becek. Karena ini lo pasti pernah nemuin ini nasi goreng nasi goreng ini beda banget. Nah, tapi nasi goreng itu enak. Jadi teman-teman yang ada di Bekasi atau yang lagi lewatin Bekasi atau nggak sengaja mampir ke Vlog Akhir Pekan untuk nonton video ini, lo harus banget datang di nasi goreng Jawa Kambing Mas Bro. Ya, dari pintu Harapan Indah lu tinggal masuk lewatin hotel ke Harapan Jawa. Tapi hotel apa? Dari situ Hotel Santika, belok ke kanan ke arah pejuang, di kiri jalan di sentra, di depannya jembatan Central Underhill, itu bisa langsung nemuin ini. Jangan lupa di like, subscribe, jangan lupa nyalakan tombol lonceng biar kita bisa makan-makan pakai uang AdSense. 100 follower. Sampai jumpa di Vlog Akhir Pekan.